Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengungkapkan apresiasinya kepada Pemkab Jambi atas capaian angka statistik sektoral yang tertinggi di Provinsi Jambi. Dengan sinergi yang baik, ia optimis tahun depan dapat lebih meningkat lagi di angka 5 yang merupakan angka maksimal IPS. Agus berharap di tahun depan dengan sinergitas wali data yaitu Kominfo bersama semua stakeholder terkait, Kota Jambi bisa bersaing secara nasional. Dan BPS telah memberikan rekomendasi domain-domain apa yang perlu dibenahi dan dioptimalkan. Dirinya juga menjelaskan saat ini statistik memiliki peran penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dalam setiap tahapan pembangunan yang direncanakan dengan didukung oleh data berkualitas dan terintegrasi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengendalian pembangunan. Data yang akurat dan relevan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang efektif karena menentukan arah kebijakan selanjutnya. Sementara itu, pada tahapan pelaksanaan data, memastikan program dijalankan sesuai sasaran, sedangkan pengendalian untuk menjamin ketercapaian target yang telah ditetapkan. Jadi hari ini acara Forum Cabang Kota Jambi, kami sangat menyerahkan penghargaan terbaik untuk Kota Jambi dalam evaluasi penyelenggaraan asal sekolah. Dan tadi sudah saya akan dari evaluasi penyelenggaraan asal sekolah, dan ini sudah menang satu sekolah. Nah, ini sudah menang satu sekolah, Kota Jambi itu terbaik dari seluruh kabupaten kota yang menjadi provinsi. Kapan kampanye adalah bagaimana meningkatkan penyelenggaraan asal sekolah dari 2,64 itu menjadi di atas 3,5. Atau sampai dengan maksimal ya 5, karena maksimal IPS adalah 5. Dan mudah-mudahan tahun depan dengan sinergitas dari wali data, Kominfo, sinergitas dari semua stakeholder yang terkait, Kota Jambi bisa bersaing secara nasional meningkatkan penyelenggaraan. Banyak komponen yang memang harus dibenahi, dan semua rekomendasi terhadap semua domain ada di dalam dokumen yang kami serahkan kepada masyarakat. Jadi tiap domain ada 5 domain yang harus dibenahi, dan situ kami berikan rekomendasi apa yang harus dibenahi di semua domain. Demikian. Adapun tantangan dalam penyajian, Agus menuturkan adalah bagaimana dapat memenuhi kebutuhan data yang terus meningkat dari pengguna sedangkan dalam keterbatasan SDM. Dengan terlalu banyaknya aplikasi data dan permasalahan terkait kualitas standar data. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.